Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah, adik-adik mahasiswa rahimakumullah. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bersyukur pada Allah. Dan rasa syukur itu kita ungkapkan dengan mengaplikasikannya dengan mengikuti kajian-kajian dengan menuntut ilmu pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada kajian sore hari ini dengan topik tips menghadapi futur. Futur ya, bukan future. Kalau future itu masa depan. Sekarang itu futur, itu yang artinya rasa lemas. Iman itu ada naik, ada turun. Kapan naik iman itu? Ketika iman itu, ketika kita melaksanakan amalan-amalan nyomi, amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Dan kapan ketika turun iman itu? Itu ketika kita telah meninggalkan amalan-amalan nyomi. Dalam kamus lisanul arab, futur ini artinya diam sejenak setelah melakukan atau melaksanakan intensitas tinggi, yaitu ketika kita melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan semangat dan serta kerja keras, dan pada saat itu setelah melakukan proses silang waktu lama, rasa futur itu akan datang. Rasulullah SAW juga bersabda dan memberitahukan kita terkait futur ini. Dalam hadis Imam Ahmad yang berbunyi, "Inna likulli amalin sirah wa likulli siratin fasrah." Dan sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya, masa turunnya dari iman ini. Rasulullah juga tidak lupa mengingatkan kita terkait futur ini. Bagaimana Rasulullah memberikan kita tips menghadapi futur ini? Itu dalam sebuah hadis, "Faman kanat fasratuhu ila sunnati faqad ihtada." Dan apabila dan barang siapa yang masa futurnya kembali kepada sunnah lagi, sungguh ia dapat hidayah. "Wa man kanat fasratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Barang siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, pada saat kita futur, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita futur, misalnya semalam kita mendapatkan hidayah melaksanakan one day one juice, kita bertekad membaca Al-Quran satu hari satu juz. Kita lakukan. Setelah bersilang waktu lama, masa futur itu akan datang. Bahkan fasrutu ila ghairi, bukan, "Inna likulli fasrutu, inna likulli amalin sirah wa likulli siratin fasrah." Masa semangat itu ada masa futurnya. Dan ketika kita futur, yang harus kita lakukan itu kembali kepada sunnah lagi. Dan kita baca, kita telah berazam, kita telah bertekad untuk melakukan satu hari satu juz. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Fa'idha tawakkal Allah, fa'idha adanta fatawakkal Allah." Maka apabila engkau telah bertekad, maka bertawakal kepada Allah. Insya Allah dengan bertawakal, masa pun
Dan ketika kita futur, kita kembali kepada sunnah lagi. Dari sunnah menuju sunnah. Lalu apa itu yang binasa? Yang binasa itu ketika kita membaca Al-Quran, kembali membaca Koran. Walaupun pada saat sekarang Koran tidak seramai kita lihat, kita pindah membaca ke gadget. Yang kita lihat gadget bukan hal-hal yang positif bagi kita, bukan hal-hal yang kebaikan, tapi hal-hal yang penuh dirumuskan kita kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, ikuti pilah dari mahasiswa rahimahullah. Futur yang dari amalan sunnah ke amalan sunnah lain itu futur yang bersifat parsial. Ada satu lagi futur yang bersifat menyeluruh. Yang ini sangat bahaya bagi kita bersama. Itu futur yang bisa membuat kita akan melakukan maksiat dan akan berdampak menjadi dosa nantinya. Ketika kita futur, ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maksiat itu membuat hati kita lemah. Maka ketika kita pernah melakukan maksiat, itu membuat hati kita lemah. Dan ketika hati kita lemah, itu akan susah untuk melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Dan ketika saat itu, apa yang harus kita lakukan? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bertaubat dan mengucapkan astaghfirullahalazim. Dan insyaallah dengan bertaubat itu sedikit mengurangi rasa kefutaran itu. Lalu apa yang kita lakukan? Berusaha untuk bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan kepada mereka jalan yang lainnya. Dan ketika kita saat futur, pada futur yang menyeluruh ini, Allah akan memberikan kita jalan untuk kebaikan lainnya, untuk melakukan sunnah lainnya. Maka daripada itu ikhwatifillah, jadi mahasiswa, di saat kita futur, janganlah kita terlalu lelap di dalam kefuturan itu. Janganlah kita biarkan kita terjerumus di dalam kefuturan itu. Bangkitlah untuk melakukan sunah-sunah lainnya. Karena futur ini adalah sebuah penyakit yang menjangkit para manusia, para umat manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk antum-antum dan anak pun sendiri. Maka daripada itu, banyak-banyaklah kita bertobat, banyak-banyaklah kita melakukan sunnah lainnya setelah kita tutup. Baiklah, karena waktu yang membatasi kita untuk kajian pada sore hari ini, kita cukupkan materi kita pada sore ini. Baiklah, sebelum ditutup kajian, langkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Kesalahannya datang dari Ana, kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin sudah biasa atau sudah sering? Sudah pernah sebelumnya? Iya. Mungkin perlu dibuat a new challenge, ya, tantangan baru, ya. Kalau tadi kan lebih bisa bergerak, karena bergerak itu sebenarnya memberi space kita untuk lebih santai, ya.
tantangannya mungkin ceramah di atas mimbar monoton. Jadi kalau secara berat mungkin sudah lebih rileks ya. Mungkin monoton, berdiri di atas mimbar, nah itu lebih menantang lagi ya. Karena kita hanya fokus ke isi ceramah kita. Gerak kita tidak terlalu banyak. Oke. Secara umum bagus ya. Penguasaan materinya juga bagus. Strukturnya juga bagus. Oke. Silakan kembali. Oke, berikutnya.